boleh menyerah. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Aku harus keluar dari tempat ini. Di dasar jurang ini ada gua. Ini belum terjamah. Betapa orang ini mati dalam keadaan bersemedi. Dia pasti bukan orang sembarangan. Tingkat tinggi. Baguslah. Aku tidak perlu bersemedi dengan berlama-lama untuk mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Kisanak, siapapun kamu, izinkan aku untuk mempelajari ilmu ini. Aku Argadana akan kembali muncul ke dunia persilatan. Akulah sang abadi, dan aku akan menghancurkanmu, Siliwangi. Aku akan datang untukmu, Siliwangi! Aku akan datang untukmu, Siliwangi. Sambutlah kematianmu, Siliwangi. Nyai Ratu, akhirnya kalian kembali juga. Ada apa, Prabu Parang?
Tadi ada yang mencoba menyusup kemari, Nyai Ratu. Siapa? Seorang pendekar aneh yang memiliki jurus seperti Siliwangi. Tapi Nyai Ratu tidak usah khawatir. Aku sudah mengusirnya tadi. Serupa kaca, cari dan perlihatkan padaku keberadaan pendekar itu. Ada apa dengan dia? Dia terkena ajian Maung Hasi, sehingga membuatnya bingung, Nyai Ratu. Biar aku yang bereskan dia, Nyai. Tidak perlu. Kalian sudah terlalu lelah. Lebih baik kalian beristirahat saja. Kunjung Putih dan para kiai, juga Astagina, sedang apa mereka di hutan? Aku khawatir mereka mendekat ke arah kita. Itu tidak mungkin. Ilmuku tidak bisa ditembus oleh mereka. Kemana Burak Siluman dan Dewi Kembang? Kami di sini, Lau. Aku ingin kalian berdua menghadang para kiai dan resi tua itu. Nyai, mereka tidak akan mampu melawan para kiai dan resi itu. Tentu saja. Aku akan menyiapkan pasukan lain dan akan menghadang mereka. Baiklah kalau begitu. Ayo, mari. Aku dan Prabu Parangpa akan menangkap dan menjebak pendekar asing itu yang selalu membantu Pajajaran, Jubah Merah, dan Mahesa. Sekarang bikin kekacauan di Pajajaran. Selagi para kiai itu tidak ada, Ranggasari dan Tapakuni, kalian tetap di sini menjaga istanaku. Baiklah. Ada apa, Kiai? Saya merasakan kalau Gusti Prabu Siliwangi berada di sekitar sini. Semoga letaknya tidak terlalu jauh. Mari kita ke sana. Mari, Kiai. Astagfirullahaladzim. Siluman ular. Ini bukan siluman ular biasa, Kiai. Kiai Sagina, mari kita hadapi berdua. Mari, mari, Kiai. Nyai, bagaimana menurutmu? Apa perlu kita turun tangan juga? Tidak sekarang. Lebih baik kita bersabar. Baiklah. Mana Kembang dan Burak Siluman? Kenapa mereka tidak ikut menghadang Ki Astagina dan para kiai itu?